Alhamdulillah, saya tadi pun saya ada mesyuarat mesyuarat top 5 bersama dengan Presiden, Timbalan Presiden dan Anak Presiden. Kita mendapat laporan yang terkini dan kita dapati bahawa perkembangan amat positif. Ketika ini kita sedang mendahului dan kita yakin boleh memenangi PRU ke-15. Sambutan atau feedback rakyat khususnya di luar bandar pula, macam ada perbezaan mood? Ya, luar bandar sentiasa menjadi fixed deposit, menjadi fixed deposit kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya lihat pengundi-pengundi urban, pengundi-pengundi bandar juga dilihat bersama kita, termasuk golongan peniaga dan sebagainya, kerana insentif banyak diberikan oleh kerajaan. Bukan itu saja, tapi mereka membuat perbandingan sewaktu PH memerintah dulu dan BN memerintah sebelumnya. Ya, jadi mereka lebih yakin, mereka lebih yakin bahawa Barisan Nasional yang mampu untuk membawa negara ini ke tahap yang lebih baik berbanding dengan sewaktu PH memerintah dulu.